Pemirsa, sejumlah warga masih di sekitar kawasan wisata Gunung Tangkuban Perahu saat erupsi terjadi Jumat sore. Erupsi yang terjadi tanpa ada pemberitahuan atau tanda-tanda tersebut menyebabkan warga panik dan menjauhi lokasi. Inilah video amatir pasca Gunung Tangkuban Perahu erupsi. Pada saat itu tidak ada tanda-tanda jika kawah Tangkuban Perahu terjadi erupsi, hingga warga panik dan meninggalkan aktivitas di lokasi. Menurut warga, kejadian sangat mendadak sehingga warga panik berlarian untuk menyelamatkan diri. Selain itu, dirinya menjelaskan jika hawa di sekitar kawah Ratu terasa panas dan mengeluarkan asap-asap kecil hingga akhirnya meletup. Bahkan sesaat akan terjadi letupan, kuda yang biasa dijadikan kendaraan wisatawan untuk menikmati kawah Tangkuban Perahu mengamuk, bahkan hingga akan menabrak dirinya. Panik, panik, jadi semeraut, semeraut, kios-kios yang jualan ditinggal semua, mobil parkir pada nggak beraturan, orang-orang pada lari-lari kemana-kemana, yang ada yang cari anaknya, ada yang ibu, pokoknya itu panik semua, goyang karena begitu letusan abunya turun itu langsung kayak seperti hujan besar gitu. Jadi abu langsung ke rambut, langsung ke rambut, langsung tebal. Terus tadi kondisi di atas saat terjadi letusan sempat gelap, gelap gulita gitu. Gelap. Sementara itu, akibat erupsi Gunung Tangkuban Perahu Jumat sore, dilaporkan sebanyak 15 wisatawan dan pedagang yang berada di lokasi harus dilarikan ke klinik Sespim Polri Lembang karena mengalami iritasi mata dan sesak nafas akibat terkena debu vulkanik erupsi Gunung Tangkuban Perahu. Namun hingga Jumat malam, warga yang terdampak sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Tadi ada laporan yang kita dapat, memang pada saat terjadi evakuasi, karena itu kan namanya abunya erupsi tadi ada ya, karena tadi dalam bentuk cairannya uap air dan lain-lain ya Bu ya. Nah itu juga mengakibatkan perih di mata, sehingga tadi sudah dievakuasi ke rumah sakit, tadi dapat informasi terakhir sudah baik kembali. Meski telah erupsi, Gunung Tangkuban Perahu masih dalam berstatus normal. Hingga saat ini, petugas kepolisian dari Polres Subang dan Polres Cimahi masih bersiaga di area lokasi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.